Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau mendaftarkan aplikasi yang katalog kemarin itu ke dalam si Discovery Service ya. Supaya nanti dia bisa diakses sama service-service yang lain. Nah, di sini supaya dia bisa didaftarkan, terlebih dulu kita tambahkan seperti tadi. Jadi tambahkan Spring Cloud Starter Eureka ya. Jadi di dependensinya kita akan menambahkan ini ya. Eureka. Kemudian di aplikasinya ini, aplikasinya kan main class-nya di sini ya, Catalog Application. Ini kita add enable Discovery Client. Ininya belum refresh ya. Dia udah connect replikanya itu di dashboard Eureka nya di mana nih insert karakter di dashboard. Oh, dia ada up, ada dua. Oh, yang dia replikasi juga ada ya di atas. Iya, ininya juga ada. Oh, saya belum ada. Yang bawahnya udah connect. Thank you.
Okay, sambil nunggu ini kita tambahkan dulu konfigurasinya ya. Konfigurasinya di sini kita harus kasih Spring Application Name ya, supaya dia bisa bisa tampil ya. Spring Application Name. Nah, ini kan namanya katalog. Kemudian tadi Eureka client ya konfigurasinya. Eureka instance hostname. Atau kita konversi juga aja menjadi ini ya, menjadi YAML aja biar lebih gampang. Nggak ada di sini ada. Harusnya sih keluar localhost. Localhostnya ada dua.
Oke, coba kita tes.